okay. Jadi untuk menjadikan struktur ini efektif dan berkesan dan semuanya, perlu ada kesan. Sekali lagi, kataan yang digunakan oleh penulis, perlu ada ekosistem intellectual, right? Dan ciri-ciri berikut mesti ada. Ini kita boleh refer pada buku Sukan 65. Kalau ada buku ni, sila lah buka dan lihat ni, mengenai apa dimaksudkan dengan sinergi. Bukan hanya setakat pelajar atau staff, sinergi oleh semua warga dunia, okay? Termasuk pelajar, staff sokongan, staff akademik dan sebagainya, pentadbiran dan sebagainya, dan juga dari sistem yang lebih efisien, mengutamakan pencapaian, memperkaya kebaikan dan mengurangkan atau mengecilkan keburukan, menjadi seorang penyelesaian pada masalah, bukan menjadi penimbun masalah, dan mempunyai sikap proaktif. Sekiranya ini wujud sebagai satu climate dalam di UTM ini, insyaAllah apa yang kita cuba capai melalui struktur permasalahan ini akan berjaya. Next. Okay, itu mengenai struktur. Jadi saya hanya ambil bahagian besar, perubahan yang besar yang berlaku, dan saya jangkakan bahawa dalam masa akan datang ni kita akan dengar lagi beberapa perubahan-perubahan fungsi dan struktur yang ada dalam di unit ini di UTM, terutama dalam isu inovasi. Okay? Kita akan lihat perubahan pusat inovasi dan sebagainya. Kemudian perkara seterusnya adalah mengenai budaya. Dalam budaya ni, aspek budaya ni, penulis telah menyentuh perkara berikut. Satu, penegasan terhadap budaya ilmu. Dan isu budaya ilmu ini telah ditonjolkan, telah ditulis oleh penulis dalam pelbagai risalah, buku yang ditulis. Okay? Very consistent about this. Yang kedua ialah mengenai budaya ini mestilah berpaksikan kepada inovasi. Dan yang ketiga, konsep universiti penyelidikan inovatif. Saya akan cuba explain itu sekejap. Okay? Dan yang seterusnya, konsep inovasi seluruh dimensi, bukannya terhad pada akademik dan sebagainya, tetap seluruh dimensi. Okay? Dan akhir sekali, inisiatif khas yang dibuat, ada 10 inisiatif khas yang telah dirancang untuk tahun 2010. Okey, dalam budaya ilmu ini, saya ambil dalam satu slide, very short, sebab saya rasa isu ini telah banyak kali disebut, dan penulis telah juga menulis buku Memperkasa Budaya Ilmu, Konsep dan Amalan, dan juga Menghayati Budaya Ilmu, Faham Ilmu, Amalan dan Panduan. Ini dua buku yang telah ditulis, yang merupakan juga teks ucapan beliau. Okay? Dan penekanan diberikan pada konsep ilmu dan budaya ilmu yang merupakan aspek trust ke sebuah universiti. Jadi ini sebut lagi sebab kita tak nak hilang pandangan kita daripada apa tugas trust, tugas sebagai sebuah universiti. Ini dipertegaskan. Kalau kita baca ini, ditekankan bahawa budaya ilmu, memperkayakan ilmu, semuanya adalah merupakan universiti. Next. Okey. Berpaksikan inovasi. Kenapa kalau ini diletakkan sebagai satu asas juga, iaitu sebab kita ni sebenarnya sama-sama menjalankan tugas untuk memberi atau menyediakan perkhidmatan nilai tinggi menerusi proses keilmuan. Ini yang kita buat di universiti. Okay? Dalam konteks universiti ini, dua penting, iaitu menyuburkan budaya ilmu dan memperkasa kegiatan ilmu. Ini ditekankan dalam banyak tempat dalam buku ini. Okay. Jadi, inovasi ini perlu dilakukan, disebut itu, untuk memperbaiki mutu kerja kita dan memperbaiki pencapaian diri dan juga organisasi. Jadi, ini menunjukkan bahawa kita tak boleh buat satu itu macam pernah apa orang sebutkan, business as usual, adalah macam biasa tempat, tapi mesti ada perubahan. Kita lebih inovatif dalam gerak kerja kita supaya kita dapat memberi khidmat yang lebih tinggi. Okay, next. Dalam buku ini juga, penulis
telah mengisytiharkan bahwa satu task force yang diketuai di oleh Dato' Najib Chancellor telah ditubuh untuk memastikan budaya inovasi ini menjadi paksi perkembangan UTM.